Bapak Komspol Ari Garnanto, rekan-rekan tim teknis operasional dari Direktur Kriminal Umum, teman-teman media yang insya Allah hari ini masih diberikan kekuatan dan kesehatan sehingga kita bisa hadir untuk mengikuti kegiatan ekspos keberhasilan dari Direktorat Kriminal Umum dalam mengungkap kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Dapat kami sampaikan bahwa berawal dari laporan polisi yang disampaikan oleh saudari Fitria Kolbia dan Lestari tertanggal 5 Juni 2020. Kemudian laporan polisi yang kedua adalah dari saudara Muhammad Fadri tertanggal 7 Juni 2020, di mana TKP-nya adalah di wilayah seputaran Kecamatan Batu Haji dan Kecamatan Sanglut, Kota Batam. Kemudian mengambil barang elektronik yang ada di dalam rumah tersebut atau di dalam kos-kosan. Dari hasil pengungkapan dan pengembangan, disita berbagai barang bukti, di antaranya terdapat 16 unit handphone berbagai merek, kemudian beberapa laptop merek Acer ya, bisa dilihat di depan kita, kemudian tas standar merek Fuji, uang tunai 210.000, obeng, cutter, kawat yang digunakan untuk membuka gerbang ataupun kunci, serta satu unit sepeda motor milik tersangka UKM yang mahal. Tim teknis dari Subdit Jatantas, Direktorat Kriminal Umum, terpaksa melakukan tindakan tegas, terukur dan terarah kepada kedua tersangka, yaitu saudara OBN dan saudara ERD. Kedua tersangka ini pada saat dilakukan pengembangan di lapangan mencoba untuk melawan petugas dan melarikan diri, sehingga petugas harus melumpuhkan kedua tersangka itu. Kebanyakan di mana daerah TKP-nya, Pak? Apa aja? Ya, ini dia yang cepat aja. Memang kenapa? Karena terhadap jual beli ini kan si penadah ini alias MI ini itu by order. Jadi kalau udah gitu dia pesan sama si OB dan kemudian dia pesan sama si ARP untuk dicarikan HP ataupun laptop. Kemudian baru dijual ke tempat-tempat penjualan barang-barang elektronik, barang bekas. Kalau harga elektronik sesuaikan dengan harga bekas sebagaimana harga tersebut. Ini dalam berapa kali aksi, Bang, yang udah kumpulin ini? Kita hitung begini, kita hitung ada 25 TKP. Kalau 25 TKP pernah ada yang diakui oleh tersangka dua korban. Contohnya pada saat terbangunan, kemudian pintu terbuka, kemudian tidak menutup kunci kamar kosnya, kemudian modusnya yang bersangkutan mengetes pintu dengan mengetok pintu. Kebetulan antara di dalam ruangan itu si pemilik atau penghuni kos itu sedang di kamar mandi, HP ditinggal lalu diambil. Biasanya yang bersangkutan mengetes tersebut. Seperti itu. Yang kamu demikian, andai kata yang bersangkutan atau korban melihat atau memergoki tersangka, tidak segan-segan tersangka melukai atau melakukan perlawanan kepada korban. Itu sementara MP yang terjadi di TKP Batu Haji, ya, di mana korbannya saudara Fitria itu melaporkan alat elektroniknya berupa HP dan laptopnya hilang. Setelah dari awal LP tersebut, tim melakukan pengembangan, didapatkan ada beberapa barang bukti yang didapat dari 480-nya penadanya, saudara MI ini, kemudian dikembangkan dari siapa, yaitu satu rangkaian. Jadi sementara ini rekan-rekan, karena ini kita penangkapannya belum ada 24 jam, baru tadi malam kita tangkap dan kita ungkap, tidak menutup kemungkinan dari keterangan masing-masing tersangka kita bisa mengembangkan kepada tersangka lain.
Karena sementara yang kita dapatkan ini ada satu tersangka per 80, kemudian dua tersangka eksekutor di lapangan selaku pengambil, dan bahkan ada beberapa TKP yang tersangka ini tidak segan-segan bila mana kepepet, ketahuan akan melukai atau melawan kepada si pihak korban. Sementara itu, terhadap tersangka lain kita masih kembangkan. Tidak menutup kemungkinan juga akan adanya penambahan tersangka. TKP, tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Kabit Humas, TKP yang sementara masing-masing tersangka kalau residivis itu tidak ada, tapi penjahat yang tangguhan. Jadi sering berulang-ulang melakukan tindak pidana ini, namun terkait dengan asimilasi. TKP ini tanggal 5 Juni, ya, dimulai dari beberapa hari yang lalu. Sementara pengakuan dari berbagai tempat, kita cross-check ke polsek-polsek di wilayah Batam ini, kemungkinan sudah dilakukan hampir 1 tahun belakangan ini terhadap 25 TKP. Sementara kita akan koordinasi nanti dengan wilayah, bila mana ada kesamaan, mirip, ya, ataupun profil dari tersangka ini sesuai dengan keterangan para masing-masing korban di setiap kantor polisi terdekat atau kantor polisi yang ada korban melaporkan, kita akan pastikan itu TKP-nya. Sementara dari si pihak tersangka itu sampai dengan saat kita rilis ini baru 25 TKP yang diakuinya itu. Lagi menerima, ya, hampir semuanya. Nah, sementara dari MI sendiri kita sudah dapat beberapa nama-nama yang biasa MI terima. Ya, ini ada dua. Ya, kemungkinan tadi yang bersangkutan juga menceritakan ada beberapa nama yang nanti akan kita.